Halo saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang kembali di Renungan Katolik Paroki Santo Yusuf Jember. Dan pada hari ini, Kamis 16 Februari 2023, kita akan mendengarkan bacaan dari Markus 8 ayat 27 sampai 33. Dan judul perikopnya adalah Pengakuan Petrus. Nah, jika kita melihat pola dari Injil ini, sangat menarik untuk direfleksikan. Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Dan jawabannya semuanya salah. Ada yang mengatakan Yohanes, Elia, dan sebagainya. Tetapi saat mereka bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dan itulah jawaban yang benar. Yang bisa kita refleksikan, saat ada kata orang, dan informasi yang disampaikan itu salah. Tetapi saat ditanya, apa katamu sendiri? Dan itulah jawaban yang benar. Marilah kalau ingin mengenal Yesus, jangan hanya sekedar kata orang. Tetapi kata kita sendiri, artinya apa? Kita sendiri yang berkenalan dengan Yesus. Kalau bapak, ibu, atau adik-adik ingin mengenal Yesus lebih dalam, bukalah kitab suci, datanglah ke gereja sendiri. Jangan cuma mendengarkan kata orang. Karena apa? Untuk mengenal Yesus itu adalah relasi antara pribadi dan pribadi. Sangat sederhana, mari tinggal kita laksanakan supaya kita memiliki kehidupan rohani yang lebih baik dan iman kita bisa bertumbuh berkembang karena perkataan kita sendiri bukan perkataan orang lain. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, berkah dalam.
penuh cinta dan harapan.